Ini antara dessert manis yang awak suka, awak suka kan? Dessert ni memang kita suka yang manis-manis lah. Dan memang dia macam pembuka selera, penutup kepada setiap hidangan pun boleh juga kan. Dan ini antara dessert yang paling mendapat banyak perhatian di media sosial. Viral. Yang viral, yang itulah. Dan kalau pelakunya upload je konten berkaitan dengan dessert ni, meletup. Kurang-kurangnya 1 juta tontonan. Ini antara hasil kerja teman-teman Melissa yang sangat cantik, terletak helok. Bukan saya melihat kecantikan saja, tapi macam melihat bahan-bahan yang digunakan juga memang banyak digunakan untuk menghasilkan makanan yang elok seperti ini. Yang buat ini adalah seorang lelaki. Seorang lelaki. Terus sama dengan Encik Muhammad Zulfadli Zulkapli, juga lebih dikenali sebagai Mr. Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke program pada hari ini. Sama-sama. Tapi soalan pertama kami adalah macam mana timbulnya minat untuk buat dessert-dessert cantik sebegini? Saya kagum. Sebenarnya banyak melihat video di media sosial. So saya tengok video-video orang Korea buat, especially Indon. Jadi saya rasa sedikit terinspirasi nak buat. Lepas tu kita bermula dengan puding yang simple dulu. Contoh puding, puding kita ada puding pandan, and then saya olah lagi lebih banyak puding dan saya share. Biasanya saya akan share di media sosial saya lah. Wow, cantik-cantik semua ni. Betul, terima kasih. Memang ada seni lah orangnya ya. Jadi ini adalah puding-puding buah yang awal tapikan di media sosial yang dapat kata view yang paling tinggi ya. Ya, setakat ini. Saya melihat kecantikan kekemasannya itu susah ke mudah untuk membuat ni sebenarnya? Okey, bagi saya nak buat puding ni mudah je sebenarnya. Okey, tetapi bila dia melibatkan teknik potongan, teknik presentasi ataupun presentation kita di media sosial, ia memerlukan masa yang agak lama dan bagi saya ini adalah kerja yang mencabar jugalah. Mr. Ali. Ya, betul. Apa yang kita akan tunjukkan? Bahan-bahan dah bawa. Saya ini pagi ni. Yang mudah-mudah saja tolong. Ya, mudah-mudah saja. Okey, jadi hari ini kita nak buat puding buah. Okey, seperti yang anda boleh tengok di hadapan saya, kita ada bahan. Bahan ni mungkin nampak banyak tapi sebenarnya bahan-bahan ini mudah saja kita cari sebenarnya. Okey. So apa yang kita perlukan boleh ya? Boleh, silakan. Kita teruskan dengan satu tin buah. Okey, satu tin buah kita asingkan. Yang ini kita ambil buah dia saja. Air dia saya sekalikanlah sebab kita nak mudahkan proses selepas ini. Okey. And then yang ini kita ada tepung custard yang kita sudah bancuh bersama dengan yang ini tepung custard kita pakai 2 sudu makan. Tepung custard kita larutkan bersama dengan sedikit air. Air sejuk supaya dia tidak berketul. Okey. So kita akan masukkan dalam kita punya adunan nanti. Dan ini telur grade A. Boleh pakai telur grade A. Okey, yang seterusnya gula. Gula kita pakai lebih kurang 3/4 cawan gula ataupun bersama dengan 150 gram. Okey. Dan kita, di sini kita ada 2 ketul gula batu. Untuk gula batu ni sebenarnya dia membantu untuk puding tu, untuk elakkan puding tu berair. Dan juga untuk membuat lapisan puding, kita boleh tengok dekat sini lapisan puding tu berkilat. Itu fungsi dia. Dan ini kita ada garam-garam ni banyak sebenarnya. Kita pakai sikit je sebenarnya. Secoek je. Ya, betul. Okay, sekali, sambil tu masa pun tak cukup sangat. Betul. Sambil tu kita jalan terus. Okey. Jadi kita terus masukkan yang yang ini kita pakai 1 liter air, 4 cawan. Okey, 4 cawan air. 4 cawan. 4 cawan. Itu susah je. Okey. Masukkan 4 cawan air. Kita jangan off api dulu, jangan on api dulu eh. Jangan on dulu. Atau sebab, saya pun nak tanya api belum lagi. Sebab kita takut nanti bahan kita dia jadi bergumpal. Okey. So kita masukkan serbuk agar-agar 10 gram ataupun 1 paket. 1 paket. Okey. And then kita masukkan susu cair. Susu cair. Banyak juga ni satu tin ke? Satu tin, ya betul. Satu tin susu cair kita masukkan. Kita tengok susu cair tu pun dah terliur, betul tak? Rasa kemanisan dia. Ya, betul. Ya, ini kalau kita tak nak manis, kita cuma letak sikit je. Air buah tadi eh. Air buah. Air buah tadi. Itulah. Yang daripada tin tu juga. Yang daripada tin tu juga. Kita asingkan. Jimat dah di situ. And then kita masuk. Yang ini kita sebatikan. Sorry eh, tadi lupa nak tunjuk. Tak apa, kita tunjuk live. Saya tolong ke? Boleh. Bagi Sofia. Sofia memang biasa. Yang ini masukkan ini dalam telur ni. Tapi dia macam pencas kat bawah, tak apa. Mungkin sebab dah lama tu, tak apa-apa. Pusing-pusing je. Masukkan je. Dia lembut. Masukkan sekali. Okey, masukkan saja. Okey. Sebanyak yang mungkin. Nampak betul. Tak kekok Sofia ya? Biasa masuk dapur ni saya. Tak apa. Kita stir fry boleh. Buat baking ke, buat ni yang susah sekali. Kita masukkan semuanya. Ya, masukkan semuanya. Supaya kita nak adunkan dia sekali. Kita adunkan dia. Adunkan dia dengan 1 biji telur. Dengan 1 biji telur grade A. Penting tu, Sofia, cara masukkan tadi. Pakai whisk. Okey. Awas, Amir.
Belum rubis ni. Okey, yang ni sepatutnya kena sebati kan, tapi sebab kita kejar masa kan. Kita masukkan sedikit garam. Okey. And then seterusnya kita masukkan esen vanila. Oh, saya ingat kicap. Awak bukan. Ingat kicap ayah bawa Anif masuk dapur ya. Bukan kicap eh. Kita masukkan sedikit esen vanila untuk nak tanya kenapa dia kicap. Jangan kicap. Untuk hilangkan rasa tanya telur tu. Okey, dan kita masukkan. Alright. Esen vanila. Esen vanila. Okey, baik. Faham. Sebelum ini dimasukkan sebelum api dibuka. Sekarang tinggal gula dengan buah saja. Gula dengan buah. Okey. Oh, jangan buka api lagi ya. Buka api lagi sebab nanti dia berketul. Jadi kita masukkan gula dan juga gula. Oh, berapa banyak gula tu? Gula 3/4 cawan. Kalau kita tak nak manis, kita boleh ambil 1/2 sajalah. Ikut bergantung pada selera masing-masing. Madu tak boleh. Madu boleh, tak ada masalah. Yang buah ni kita nak on dulu api. Jangan pakai dulu. Kicap je. Jangan pakai kicap je kira. Okey. So yang ni nak tolong kacau pun boleh. Saya juga. Hanya awak yang salah. Saya kan dah demo kaki-kaki tadi. Okey. Jadi yang ini kita kacau saja selama lebih kurang 15 minit. Okey. Dan sementara itu bolehlah. Sementara kita kacau, kita masukkan buah. Oh, sambil-sambil. Jangan henti kacau ke macam mana mesti? Jangan berhenti kacau. Sebab bila kita henti kacau, dia akan jadi bergumpal di bahagian bawah. Kacau 15 minit. 15 minit dia betul. 15 minit dah Sofia kena kat situ. 15 ataupun sama ada 15 hingga 20 minit. Tak apalah, ini kepada orang yang suka kacau-kacau orang. Inilah kerja dia. Kita sendiri nampak dia punya likat dia bagaimana. Dia tak cair. Saya boleh bayangkan dalam pemasak ini memang sedap, enak. Dan kita bawakan, Ustaz Ali dah bawakan yang dah siap. Kita dah ada yang dah siap. Maksudnya selepas macam tu dia kena disejukkanlah. Lepas dia dah mendidih dan sebagainya, kita masukkan dalam loyanglah. Loyang kalau satu adunan biasanya 8 inci. Masukkan dalam loyang dan kita sejukkan antara 3 hingga 4 jam. So bila kita dah sejukkan, inilah hasil dia. Hasilnya cantik. Saya tengok pun terliur yang tukar membuat ni pun. Hanif, awak ada function sekarang ni. Awak boleh rasa. Boleh rasa. Silakan. Kalau yang ni yang lebih kurang dia jadi macam lain ni. Kalau yang nak buat boleh rasa yang ni. Boleh je mana-mana. Kita boleh pilih. Saya sukalah show pagi ni. Show pagi ni kita tutup dengan manisan. Okey, Mr. Ali punya personal favourite yang awak sendiri suka mana satu? Okey, kalau tanya saya, favorite saya semestinya yang puding Bandung santan. Dalam dia ada santan. Nak makan pun kita rasa sayang. Ya, betul. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nak tolong suapkan ke? Tidak ya? Tak apa. Saya suap sini. Saya boleh tolong. Tak ada masalah. Okey, saya nak try yang boleh rasa yang coklat. Coklat pun. Coklat. Sedap. Okey. Okey. Penerbit tanya, kalau kita simpan dalam peti ais, berapa hari boleh tahan ni, Ustaz Ali? Bila kita simpan dalam peti ais, dia tahan lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari. 5 hari, ya betul. 5 hari. Rasa lemak dia tu yang macam dia bukan ada lemak dalam tu. Maksudnya saya, dia lemak manis ala amboi-amboi. Sedap. Manisnya cukup, rasa strawberry, rasa Bandung ni semua ada. Ya, betul. Alhamdulillah, suka jadi kena dengan selera lah ya. Kena. Kadang-kadang kalau kita pergi macam bazar Ramadan Betul. Kat kedai. Kadang-kadang macam cantik memang cantik. Tapi rasa tak sampai. Ini memang bahan-bahannya tak ada kedekut lah orang cakap. Awak tinggalkan je lah untuk kita. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia penting kalau buat puding ni, rasa lemak puding tu yang penting. Kadang-kadang ada munit puding dia manis saja tak jadi juga. Okey, ada setengah orang yang mungkin nak cantikkan lagi mentaling. Letak topping atas. Letak topping boleh, boleh letak sebut koko, boleh dihias dengan apa-apa sajalah yang mengikut cita rasa kita lah. Ada coklat chip ke dalam ni? Ada. Yes. Mana ada agak-agak ada coklat chip? Ada coklat chips. Ini special coklat chips. Kita bawakan untuk Malaysia hari ini. Okey, walaupun sebenarnya Mr. Ali ini adalah seorang pempengaruh yang hebat di media sosial. Tapi kalau ada orang yang nak ikut perkembangannya tu, ke mana kena pergi tu? Boleh follow saya di TikTok. Hashtag apa ni? This is Mr. Ali. Dan juga Facebook Muhammad Ali. Instagram Mr. Ali KD, nama lain-lain. Tapi taik je Mr. Ali dekat mana-mana, nanti akan keluarlah akaun saya. Keluarlah ya, hebat. Dah sejak tahun 2019 dah buat puding buah ni. Apa yang dah dapat daripada ketenangan ke, rasa lebih fokus ke bila bekerja? Apa yang saya dapat sepanjang saya buat konten di media sosial ni, saya rasa macam saya ramai kawan, walaupun kawan tu sebenarnya di alam maya. Saya pun
mempunyai follower yang sangat-sangat baik. Terima kasih follower-follower saya yang sentiasa support saya from the day one nanti sekarang. Kadang-kadang sebab dia orang jugalah inspirasi untuk saya terus berkongsi resipi yang sedap di media. Resipi ibu ya sebenarnya? Ada resipi mak saya, ada resipi saya sendiri. Mana, kalau mak saya yang ini. Dan juga yang pudi pandan santan tu. Ibunya ada di belakang kamera. Tengah rekod Mr. Ali, tapi itulah yang menghasilkan kebakaran luar biasa ni. Alhamdulillah. Ini resipi luar biasa. Oh, sekarang satu ni resipi. Kita nak cuba yang resipi mak ni. Okey. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam masa 15 minit ni dah kita sejukkan masuk dalam loyang. Tapi masukkan dalam loyang tu kita jangan terus masukkan dalam peti. Kita kena sejukkan dia dalam 40 minit baru kita masukkan dalam peti. Kalau tak, peti cepat rosak nanti. Jadi kita kena tenang-tenanglah buat puding buah ni. Jangan salah masuk kicap pula. Itu je cerita dia. Apa pun, kita nak beritahu anda yang esok kita bawakan topik mengenai soal wang tentang pertukaran nilai ringgit. Ada yang kabarkan semakin susut kan. Esok kita akan berbicara lebih lanjut. Sebelum itu kita nak siapkan apa yang kita mulakan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus sukses dan dapat memberi manfaat kepada ramai orang lah. InsyaAllah. Terima kasih. Dan terus maju jaya lagi dalam karier anda. Terima kasih juga sebab sudi menjemput saya yang biasa-biasa je ke Pentas Hebat Malaysia hari ini. Dia pengacara majlis apa semua tahun ini. Hebat orangnya.